bid'ah wal ahwa, ahlul bid'ah al aqaidiyah wa ahlul bid'ah al siyasiyah. أنا أقول بيننا وبينكم الكتب، بيننا وبينكم الكتب، كان أحد يقول بيننا وبينكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. الحمد لله. Kita memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala atas semua kenikmatan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berikan, baik yang zahir maupun yang batin, baik nikmat diniyah maupun duniawiyah. Wa ma bikum min ni'matin fa min Allah. Dan alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita bisa melanjutkan kembali pelajaran kita terkait adab yang dibimbingkan di dalam syariat bagi setiap muslimat. Karena di antara hal yang membedakan muslimah yang satu dengan muslimah yang lain dari sisi keutamaan adalah sisi adabnya. Semakin bagus adab seseorang, maka akan semakin mulia keadaannya. Oleh karena itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus untuk menyempurnakan perkara ini. Innama bu'ithtu liutammima makarimal akhlaq. Hanyalah aku diutus untuk menyempurnakan akhlak-akhlak yang mulia. Dan sebagai muslimah, apalagi setelah mengenal sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, telah mengetahui bahwasanya jalan dalam berislam adalah jalan yang dibimbingkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tentu semakin kuat tuntutan untuk dia berhias dengan adab-adab syar'i. Bukan hanya adab dalam berhijab yang ini merupakan perkara yang paling nampak, tapi juga adab-adab dalam semua aspek kehidupannya. Dan kita pada kesempatan hari ini masih pada pembahasan adab terkait lisan. Karena lisan ini betul-betul kalau kita perhatikan di dalam syariat dituntut padanya adab untuk dijaga melebihi anggota-anggota tubuh yang lain. Lisan. Karena memang lisan ini ibarat bagian pertama yang maju pada seseorang sebelum anggota tubuh yang lain. Makanya datang dalam hadis di mana setiap hari ketika memasuki waktu pagi, semua anggota-anggota tubuh tunduk kepada lisan. Kemudian mengatakan, ittaqillaha fina. Bertakwalah engkau kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala terkait urusan-urusan kami. In istaqamta istaqamna wa in i'wajajta i'wajajna.
Wahai lisan, jika engkau lurus, maka kami pun ikut lurus. Anggota-anggota tubuh yang lain ikut lurus dan ikut selamat. Kalau lisannya bagus, berucap dengan ucapan yang baik, ucapan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka anggota tubuh yang lain ikut lurus dan selamat. Namun ini wajadta iwajadna, jika engkau wahai lisan, engkau melenceng dalam berucap, dalam bertutur kata, menyimpang dari yang dituntunkan, maka iwajadna, kami pun akan ikut melenceng. Seandainya melakukan perbuatan buruk, maka anggota tubuh yang lain pun ikut merasakannya. Contoh gemblengnya ketika lisan ini mencaci maki orang. Kemudian orang yang dicaci maki marah, tentunya tidak akan mungkin dia akan memukul lidahnya. Yang dipukul mungkin ditonjok, dipukul kepalanya atau ditonjok badannya. Nah, ini contoh mudah bagaimana akibat dari suatu ucapan yang menanggung adalah anggota tubuh kita yang lain. Oleh karena itulah Nabi sallallahu alaihi wasallam khabarkan ini yang menunjukkan pentingnya organ tubuh ini, yaitu berupa lisan, terkait organ-organ tubuh yang lain. Makanya kalau kita perhatikan bimbingan tentang masalah lisan, masya Allah, di dalam syariat kita, kita dapat bimbingan yang sangat lengkap. Nah, agar betul-betul seorang bisa mengarahkan lisan ini pada perkara yang bermanfaat dan terselamatkan dari hal-hal yang bermadarat. Dan pada pertemuan yang lalu kita telah mengambil 6 poin pembahasan. Kita telah mengambil 6 poin pembahasan terkait masalah penjagaan lisan, yang diawali dengan wajibnya menjaga lisan untuk tidak berucap kecuali yang baik. Jika tidak mampu untuk berucap baik, maka Nabi memberikan pilihan untuk diam. Kemudian yang kedua, diharamkan atas kita semua ini dari ghibah. Ini termasuk dosa besar yang juga lisan memiliki peranan terdepan. Dosa yang banyak manusia tidak menyadarinya dan bahkan menikmatinya. Padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan perumpamaan yang sangat menjijikkan terkait ghibah, yaitu ibarat seorang memakan bangkai saudaranya. Kemudian yang ketiga, diharamkannya namimah, yang perkara ini juga hampir tidak akan lepas dengan ghibah. Biasanya ketika terjatuh dalam ghibah, ya secara otomatis akan jatuh dalam namimah. Dan yang keempat, diharamkannya dusta dan menyebarkan berita-berita palsu, berita-berita yang tidak benar. Apalagi terkait kehormatan saudaranya muslim. Kemudian yang kelima, diharamkannya untuk bersaksi dengan persaksian palsu. Dan yang terakhir yang kita ambil pada pekan yang lalu, yaitu tahrimul buhtan. Haramnya seseorang mengadakan kedustaan atas nama saudaranya, membuat suatu kebohongan atas nama saudaranya sesama muslim, ini juga termasuk di dalam dosa besar yang sampai-sampai diancamkan bahwasanya orang tersebut akan dibenamkan kelak di hari kiamat dalam perasan cairan penduduk neraka. Keringat darah nanah bercampur dari perasan penduduk neraka, kemudian dia dibenamkan di situ. Nah, tentunya keadaan yang sangat menyedihkan. Nah, sekarang kita masuk pada poin pembahasan yang ketujuh. Masih terkait adab lisan, yaitu tahrimul istitalati
fi 'irdil muslimi wal muslimati bi ghairi haqqin. Haramnya istitalah. Yang dimaksud dengan istitalah yaitu italatul lisan bihtiqarihi wa tarafu'i alaih. Yang dimaksud dengan istitalah adalah memanjangkan lidah. Nah, gimana maksudnya memanjangkan lidah? Apakah ditarik, diulur? Tidak. Maksudnya di sini memanjangkan lidah dengan merendahkan serta mengejek orang lain dan mengangkat dirinya atas orang lain dengan ucapan-ucapannya. Sehingga masuk dalam bentuk istitalah yang dimaksud di sini misalnya menuduh saudarinya sesama muslimah dengan suatu perbuatan kejelekan atau memaki, mencaci sesama saudara muslim atau muslimah besar atau kecil, memaki tanpa hak, mencela tanpa hak. Ini masuk dalam istitalah. Nah, perkara ini istitalah fi 'irdil muslim wal muslimah bi ghairi haqqin. Berarti memanjangkan lidah. Nah, dengan berkata batil terkait kehormatan seorang muslim atau muslimah tanpa hak. Ini haram di dalam syariat kita. Perhatikan dalil yang dibawakan oleh Syekh Hafizahullah Ta'ala. An Sa'id ibn Zaid radhiyallahu anhu. An Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, inna min arba'ir riba al-istitalah fi 'irdil muslimi bi ghairi haqqin. Sungguhnya di antara riba yang paling parah, di antara bentuk riba yang paling parah, kata Nabi SAW, arba ar-riba. Apa itu di antara bentuk riba yang paling parah? Kata Rasulullah SAW, al-istitalata fi irdil muslim bi ghairi haq, yaitu panjang lidah terkait kehormatan seorang muslim tanpa hak. Tadi telah kita ketahui bahwasanya makna istitalah fi 'irdil muslim yaitu apa? Kita memanjangkan lidah terkait kehormatan seorang muslim dengan merendahkannya, mengejek. Dasar kamu. Demikian-demikian. Nah, baik itu mengejek dengan sifat yang tidak ada padanya atau memang ada tapi berlebihan, atau dengan menuduh sesuatu yang tidak dilakukan dan seterusnya dari penodaan terhadap kehormatan saudaranya sesama muslim. Yang demikian itu dihukumi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuk dalam kategori arba'ir riba. Kenapa? Diterangkan oleh para pensyarah hadis di antaranya Imam Al-Qadhi Iyad rahimahullahu taala. Dikarenakan istitalah ini terkait masalah kehormatan muslim, biasanya seseorang ketika membicarakan, ketika mencaci muslim yang lain atau muslimah yang lainnya. Nah, baik besar maupun kecil. Jangan sampai seseorang menyangka bahwasanya yang dilarang dalam hukum-hukum syar'i kalau menyakiti, kemudian mencaci orang-orang yang sama-sama besar, tidak. Tapi dengan yang kecil pun demikian keadaannya. Untuk seseorang menjaga agar jangan sampai dia mencaci, mencela tanpa hak. Nah, biasanya seseorang ketika mencela orang lain itu lebih dari kadarnya. Lebih banyak daripada kadar
yang diperbolehkan dan juga apa? Melebih-lebihkan dari keadaan yang sebenarnya. Nah, yang demikian itu kan seperti riba. Di mana riba seseorang mudahnya menghutangi orang lain, kemudian menginginkan agar yang berhutang itu membayar jumlah yang lebih banyak. Nah, Nabi SAW samakan seorang yang mencela, memanjangkan lidahnya kepada sesama muslim dengan riba karena demikian keadaannya. Dan bahkan Nabi katakan arbar riba, riba yang paling parah. Riba yang paling parah. Kenapa? Karena manusia, nah, yang mulia pada dirinya adalah irdnya. Ird itu kehormatan. Nah, dibandingkan hartanya, seseorang mungkin akan rela untuk mengorbankan hartanya dirampas, diambil. Akan tapi kalau sudah berkaitan dengan kehormatan, berkaitan dengan kehormatan, maka tentunya dia akan berupaya menjaga kehormatannya. Karena kehormatan itu adalah perkara yang paling mulia yang hendaknya dijaga baik secara syar'i maupun secara akli. Makanya siapa saja menodai kehormatan saudaranya muslim yang lain dengan ucapan-ucapannya, Nabi SAW katakan itu termasuk riba yang paling parahnya. Nah, dari sini kita ketahui kalau riba saja, riba yang terkait masalah harta saja, hukumannya luar biasa. Hukumannya luar biasa. Allah Subhanahu wa taala telah sebutkan di dalam Al-Qur'an. Naam. Alladzina ya'kuluna riba la yaqumuna illa kama yaqumul ladzi yatakhabbathu asy-syaitanu minal mas. Mereka-mereka yang suka memakan dari harta riba, mereka tidak berdiri kecuali seperti orang yang kerasukan setan. Maka para pegiat praktek riba, mereka-mereka yang memakan dari harta riba atau yang berkecimpung pada perkara riba, keadaan seperti ini. Mereka hidup di dunia tidak berdiri kecuali seperti orang yang kerasukan setan. Allah Subhanahu wa taala perumpamakan demikian karena memang keadaan mereka tidak mengetahui mana yang seharusnya dia dapat, dan ketika mendapatkan riba mereka tidak akan pernah puas. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga umumkan peperangan kepada mereka-mereka yang melakukan praktek riba. Fa'dhanu biharbim minallahi wa rasulih. Umumkan peperangan dengan Allah dan Rasulnya. Siapa yang bisa selamat kalau dia sudah berperang dengan Allah Subhanahu wa taala? Mengumumkan peperangan kok dengan Allah, tidak akan selamat. Nah, dan ini keadaan para pelaku riba wal'iyadzu billah. Ditambah lagi Allah Subhanahu wa taala juga mengancamkan laknat untuk mereka. Terlaknat orang-orang yang memakan harta riba, memberi makan harta riba, sebagai penulis akad riba, saksi riba, semua bagian-bagian yang berkecimpung pada perkara riba terancam dengan laknat. Nah, ini perkara riba yang terkait harta. Dan Nabi SAW sebutkan yang kita bahas saat ini arbar riba, lebih parah ribanya daripada riba-riba yang disebutkan tadi. Terkait apa? Istitalah bi'irdil muslim. Memanjangkan lidah pada kehormatan seorang muslim atau muslimah. Maka hati-hati
Dan kalau kita sudah membicarakan orang lain itu harus betul hati-hati. Nah, harus mengingat apa tujuannya, benarkah itu, bolehkah yang demikian secara syar'i, apalagi terkait mereka-mereka yang Allah subhanahu wa ta'ala muliakan dari para ulama, dari para da'i, dari mereka-mereka yang Allah subhanahu wa ta'ala muliakan dengan Al-Quran. Ini penting, karena menyakiti wali-wali Allah subhanahu wa ta'ala dari kalangan orang-orang saleh, membicarakan mereka dengan keburukan, ini bukan hanya orangnya yang sakit, tapi juga mengundang kemurkaan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Karena Allah subhanahu wa ta'ala telah berfirman dalam hadits qudsi, man adali waliyan faqad adantuhu bilharb. Siapa saja yang menyakiti waliku, siapa saja yang memusuhi waliku, walaupun memusuhinya hanya dengan perkataan, membicarakan buruk, ketika ngomong juga ditambah-tambahi. Ini bentuk mu'adah. Dan Allah katakan, man adali waliyan faqad adantuhu bilhaq. Siapa saja yang memusuhi waliku, maka sungguh aku telah mengumumkan kepadanya peperangan. Siapa saja yang berperang dengan Allah, kira-kira seberapa peluang untuk bisa menang? Tidak ada. Tidak ada peluang sama sekali. Tayyib. Maka akhwati fillah rahimani wa rahimakunallah. Istitalah ini perkara yang sangat berbahaya. Jangan sampai seorang lepas lidahnya kalau sedang membicarakan orang-orang yang beriman. Karena kriteria wali-wali Allah subhanahu wa ta'ala yaitu, ala inna awliya Allahi la khawfun alaihim walahum yahzanun. Wali-wali Allah yaitu apa? Ketahuilah bahwasanya wali-wali Allah adalah orang-orang yang tidak ditimpakan kepada mereka rasa takut, dan mereka juga kelak di akhirat tidak akan bersedih. Kemudian siapa mereka itu? Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Mereka itu adalah orang-orang yang beriman dan orang-orang yang bertakwa. Sehingga seseorang menggibahi saudari muslimah yang taat ibadah, beda keadaannya dengan orang-orang yang lainnya. Berbicara buruk terkait saudarinya muslimah atau saudaranya muslim yang mereka taat ibadah, berbeda tingkatan dosanya dengan membicarakan yang lain. Maka wajib atas kita semua untuk menjaga diri-diri kita jangan sampai terjatuh dalam perbuatan istiqalah ini. Yang Nabi sallallahu alaihi wasallam sebutkan itu adalah termasuk arbar riba, riba yang paling parah. Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad hafizahullah taala dalam syarah Sunan Abi Dawud mengatakan ketika mensyarah hadis ini, hadza yadullu ala khutaratil ghibah wa akli luhumin nas wal wulughi fi a'radihim li anna hadza min akhtaril umur wa min ashaddil umuri 'alan nas. Jadi perkara ini atau hadis ini merupakan dalil tentang bahayanya ghibah dan bahayanya memakan daging-daging manusia. Jangan bayangkan makan daging seperti para psikopat, orang-orang yang memakan daging manusia, kanibal.
Tapi maksud memakan daging-daging manusia dengan apa? Dengan ghibah, dengan ngerasani di belakang orang. Nah, dia membicarakan saudara atau saudarinya ketika dia tidak ada. Nah, membicarakan dengan hal-hal yang tidak disukai oleh saudarinya. Maka dia sedang memakan dagingnya. Maka jangan jadi wanita-wanita kanibal. Jangan jadi menjadi apa? Menjadi akhwat-akhwat kanibal. Nah, suka makan daging manusia. Ini tentunya parah. Kita semua setelah mengenal sunnah, jangan sampai menjadi ahli sunnah, tapi ahli sunnah yang kanibal. Suka makan daging manusia. Apalagi daging ulama, yang dikatakan bahwasanya luhumul ulama masmumah. Daging-daging para ulama itu beracun. Maksudnya siapa saja yang menggibahi mereka dengan batil, menggibahi mereka, maka mesti biasanya orang tersebut akan tertimpa na'am petaka, tertimpa musibah yang parah. Kenapa? Karena ibarat seorang yang memakan racun sehingga na'am dia pun bisa mati seketika. Nah, dan manusia juga demikian yang membiasakan untuk menggibahi para ulama. Nah, bisa dihukum dengan matinya hati sehingga tidak bisa menerima kebenaran lagi. Tidak mampu untuk menyerap nasihat yang disampaikan dalam banyak-banyak petuah dan banyak hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini memakan bangkai manusia. Maka kita harus untuk menjauhi sifat-sifat ini. Jangan sampai kita menjadi na'am para kanibal. Walwulu fi a'radihim. Kemudian juga jangan sampai seseorang na'am jatuh dalam apa penodaan terhadap kehormatan kaum muslimin. Li'anna hadza min akhtaril umur. Karena ini adalah perkara yang paling berbahaya. Wa min asyaddil umuri 'alan nas, dan di antara perkara yang paling parah yang menimpa manusia. Baik. Hadis berikutnya kita ambil. Qala Syekhuna Abdullah Al-Riyani hafizahullah taala tahrimut tahrish. Perkara yang ke-8 yang diharamkan dan wajib atas kita untuk menjaga lisan jangan sampai terjatuh di dalamnya, yaitu at-tahrish. Yang dimaksud dengan tahrish mudahnya dalam bahasa kita adalah mengadu domba. Yang diungkapkan oleh para ulama diantaranya Al-Qadhi Iyad, yang dimaksud dengan tahrish yaitu al-ighra'u 'ala syai' binaw'in minal khida'. Yang dimaksud dengan tahrish yaitu upaya untuk mengecoh, nah, yaitu manas-manasi dengan sedikit bumbu berupa apa? Berupa nah, penipuan. Dan biasa orang yang berupaya untuk mengadu domba, nah, dia akan membumbui agar orang yang ingin dijadikan target ini betul-betul bisa apa? Bisa menerima apa yang diinginkannya. Tayyib. Nah, perkara tahrish, perkara mengadu domba ini di dalam syariat kita merupakan perkara yang sangat dibenci dan merupakan salah satu sifat ahli nifaq. Dan perkara yang sangat digemari oleh syaitan dan menjadi senjata utama mereka terutama terhadap ahli tauhid. Perhatikan hadis yang dibawakan oleh Syekh An-Jabir radhiyallahu anhu qala sami'tu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqul inna syaitan qad ayyisa an ya'budahu al-musallun fi jaziratil arab walakin fit tahrishi bainahum. Rawahu Muslim. Sungguhnya syaitan itu telah putus asa untuk diibadahi oleh orang-orang yang salat di jazirah Arabiyah.
Ini adalah apa yang ada di benak syaitan, bukan maksudnya bahwa tidak mungkin lagi di Jazirah Arab itu ada kesyirikan. Bukan itu maksudnya, karena buktinya sebelum dakwah Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab An-Najri rahimahullahu taala di Jazirah Arabiyah banyak terjadi kesyirikan saat itu, bahkan kubur-kubur disembah. Naam. Kemudian datang naam mujaddid pembaharu Islam yaitu Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab An-Najri untuk menyeru manusia kembali kepada tauhid walaupun ujiannya sangat keras. Jadi maksud inna syaitana qad ayyisa ayyabudahul musallun fi jaziratil arab, sungguhnya syaitan itu telah putus asa untuk diibadahi oleh orang-orang yang salat di Jazirah Arab. Itu adalah sangkaan yang ada di benak syaitan. Kenapa? Karena begitu melihat kuatnya keimanan kaum muslimin, keimanan para sahabat ketika itu di masa-masa kejayaan Islam, di generasi terbaik umat ini, generasi sahabat yang mendapatkan bimbingan langsung dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika tegak dakwah tauhid di negeri tersebut, syaitan dalam hatinya ada apa? Ada perasaan putus asa. Walaupun keputusasaan syaitan bukan berarti kemudian dia berhenti dari menebar keburukan. Lalu dia beralih ke metode apa? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, walakin fit tahrishi bainahum. Akan tapi syaitan berupaya untuk membuat adu domba di antara mereka. Naam. Baik. Sehingga secara mudahnya ketika dia menyerah dari satu sisi, aku kayaknya tidak akan mungkin untuk menjerumuskan mereka dalam penyembahan terhadap berhala, tapi aku akan menggoda mereka dari sisi yang lain, yaitu melalui jalur adu domba sesama kaum muslimin. Nah, ini menunjukkan memang syaitan tidak akan pernah putus asa dalam menimbulkan fitnah. Ketika tidak bisa menimbulkan fitnah yang besar, dia tidak akan berhenti, tapi dia hanya beralih kepada fitnah berikutnya yang dirasa mudah baginya untuk mengecoh dan menggoda manusia. Oleh karena itulah wajib atas kita semua senantiasa berhati-hati, waspada dari setiap godaan-godaan syaitan dan tipuan-tipuan syaitan dari arah mana saja. Karena tidak akan mungkin hidup kita itu lepas dari godaan syaitan. Walaupun seorang sudah tinggal, taruhlah di tempat yang paling mulia, dia senantiasa tinggal di dua kota yang mulia, di Mekah, Madinah, tidak akan aman dari godaan syaitan. Kalau Nabi Allah Adam yang beliau telah melihat kenikmatan yang luar biasa di surga, nah, bisa diperdaya oleh syaitan sehingga dengan itu dia dikeluarkan dari surga. Lalu bagaimana dengan kita? Makanya kalau kita kemudian merasa aman dari godaan syaitan dan tidak berjaga-jaga serta tidak waspada, menunjukkan apa? Keteledoran diri-diri kita sendiri. Allah Subhanahu wa taala peringatkan dalam banyak ayat. Di antaranya Allah berfirman, "Inna syaitana lakum aduwwun fattakhidhuhu aduwwa." Innama yad'u hizbahu liyakunu min ashabis sa'ir. Sungguhnya syaitan itu musuh, sampai segini gamblangnya Allah Subhanahu wa taala beritahu kita. Kenapa? Karena memang banyak manusia yang naam. Subhanallah. Syaitan saja tidak tahu kalau dia musuh. Dianggapnya teman. Makanya Allah Subhanahu wa taala katakan inna syaitana lakum aduwwun, sungguhnya syaitan itu adalah musuh kalian. Dipertegas lagi, fattakhiduhu aduwa, maka jadikanlah musuh. Karena di sana juga banyak orang yang tahu syaitan itu adalah musuh, tapi malah jadikan teman.
Makanya Allah kumpulkan dua hal ini, yaitu memberitahu kita semua bahwasanya syaitan itu musuh, dan perintah agar kita menjadikannya musuh. Jangan menjadikan teman. Kenapa? Karena target syaitan, walaupun dia mungkin suatu saat menganggap atau menipu seseorang ibarat teman dekat, ibarat penasehat yang baik, tapi sebenarnya dia sedang mengajak yang digodanya untuk menjadi temannya di neraka yang menyala-nyala. Innama yad'u hizbahu liyakunu min ashabis sa'ir. Hanyalah syaitan menyeru kelompoknya, orang yang ikut kepadanya, agar sama-sama menjadi penghuni neraka sa'ir. Penghuni neraka yang menyala-nyala, wal'iyadzu billah. Dari sini kita ketahui syaitan itu musuh dan harus kita jadikan musuh. Dan dia terus-menerus akan menyerang kita dan mengintai perjalanan kita menuju Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada kata lelah, bahkan tidur siang pun tidak. Tidak ada istirahatnya syaitan dalam menggoda manusia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katakan, "Qilu fa inna syaitana la taqilu, tidur sianglah kalian." Karena sungguhnya syaitan itu tidak tidur siang. Terus menerus apa? Nah, bekerja keras mencari teman sebanyak-banyaknya di neraka jahanam. Allah Subhanahu wa taala juga kabarkan ketika syaitan diusir karena pembangkangannya kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak mau tunduk kepada perintah Allah. Kemudian dia mengatakan, Rabbi bima aghwaitani la'aqudanna lahum siratakal mustaqim thumma la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim wa la tajidu aktsarahum syakirin. Wahai Rabbku, dikarenakan engkau telah menghukumiku sebagai hamba yang menyimpang, maka sungguh aku akan betul-betul mengintai mereka, mengintai anak keturunan Adam. Di jalanmu yang lurus. Dia tahu jalan yang lurus itu tahu siapa, tapi tidak mau menapakinya. Tapi dia mengintai orang-orang yang berjalan di atas jalan yang lurus untuk dikeluarkan, untuk dipalingkan. Betapa banyak orang-orang yang sholat dipalingkan dari sholatnya, sehingga tubuhnya melakukan gerakan-gerakan sholat tapi pikirannya kemana-mana. Banyak mereka-mereka yang berada di atas keislaman, kemudian dipalingkan dari jalan Islam sehingga murtad. Dan banyak pula mereka-mereka yang telah berjalan di atas sunnah, telah mengenal manhaj yang hak, dibalingkan dari jalan ahli sunnah, sehingga condong kepada hizbiyah, condong kepada kebid'ahan, meninggalkan dakwah ahli sunnati wal jamaah. Ini contoh yang nyata bagaimana syaitan berusaha untuk memalingkan manusia dari jalan yang lurus yang mereka tapaki. Sebagaimana janjinya, la'aqudanna lahum siratakal mustaqim. ثُمَّ لَآتِيَنَّهُمْ مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ أَيْمَانِهِمْ وَعَنْ شَمَائِلِهِمْ وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ. Kemudian aku akan mendatangi mereka dari arah depan, dari arah belakang, dari arah kanan maupun kirinya. Semua arah didatangi oleh syaitan, depan, belakang, kanan, kiri. Makanya kalau seorang muslim maupun muslimah berjalan sebagai seorang muwahid tanpa senjata, tanpa ilmu, maka dia sangat rentan untuk tergoda oleh syaitan dalam keadaan dia tidak sadar. Sebagaimana ditegaskan oleh para ulama, di antara hal yang paling mengkhawatirkan yaitu tatkala seorang sudah mengenal dakwah tauhid, mengenal dakwah sunnah, tapi dia berjalan di atasnya tanpa senjata. Kenapa? Karena musuh di kanan, kiri, depan, belakang. Dia tidak punya senjata, tidak bisa mengusirnya. Tapi terperdaya. Dan senjata tersebut, ikhwanikillah,
wa akhwati fillah rahimani wa rahimakunallah, yaitu ilmu. Yaitu ilmu. Maka di sini juga dorongan bagi kita semua untuk berupaya dari hari ke hari untuk menyemangati diri. Karena bagaimanapun yang namanya belajar, ya memang banyak gangguan, banyak halangan. Tapi mari kita semangati diri, karena memang itu jalan untuk kita bisa memperkuat senjata kita. Nah, selain memang itu jalan yang menjanjikan banyak pahala. Mulai dari semenjak kita berangkat dari rumah, sampai ketika di majelis, dan ketika pulangnya pun terhitung. Karena amalan-amalan, ketika berangkatnya suatu ibadah, maka juga pulangnya dihitung. Seorang berangkat ke masjid, bukan hanya ketika berangkatnya saja, berangkat dan pulang dihitung pahala di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Naam. Sanaktubu ma qaddamu wa atharahum. Akan tertulis, langkah-langkah kita, juga bekas-bekas perjalanan kita. Maka perbanyak perjalanan menuju majelis ilmu. Dari sisi perjalanannya saja, bekas-bekas tersebut sangat kita nantikan kebaikannya. Apalagi faedah-faedah yang lain yang kita dapat di majelis berupa ketenangan dan rahmah. Juga senjata yang kita harapkan bisa menjadi menjadi pengokoh kita dalam menapaki siratal mustaqim. Kenapa? Karena syaitan, perhatikan, mendatangi dari arah depan, belakang, kanan, dan kiri untuk menggoda kita semua agar terpalingkan dari jalan yang lurus. Ada yang didatangi di depannya dengan dipampangkan untuknya dunia, dibuka rezeki yang sangat luas untuknya, sehingga sibuk dengan urusan dunianya, lupa dari Allah. Banyak, bahkan mungkin lebih banyak daripada mereka-mereka yang diuji dengan kesulitan. Dari sisi banyaknya yang terjatuh ketika diuji dengan kelapangan rizki dibandingkan yang diuji dengan kekurangan rizki. Karena kalau kita perhatikan contoh-contoh dalam Al-Quran dari orang-orang yang binasa, yang membangkang kepada perintah Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mereka-mereka yang memang memiliki keluasan, memiliki kekuasaan, memiliki rizki, memiliki harta dan dunia. Fir'aun, Qarun, Haman, dan contoh-contoh yang lain. Syaitan mendatangi mereka dari depan, dipampangkan dunia, sehingga lupa kepada Allah dan lupa tujuan hidupnya. Atau melalui arah belakang, melalui jalur untuk dia dipalingkan dengan kekurangan-kekurangan. Ketika diuji dengan kekurangan rizki, ini peluang dari syaitan untuk mengalihkan dari jalur kesabaran, agar berkeluh kesah, agar kemudian tidak sabar menjalani apa yang Allah Subhanahu wa ta'ala telah tetapkan. Atau terkadang melalui pintu sakit yang Allah Subhanahu wa ta'ala ujikan, syaitan datang agar si hamba ini tidak sabar dengan sakitnya, dan seterusnya. Sangat banyak dari syaitan cara-caranya untuk menyimpangkan manusia dari jalan yang lurus. Untuk bisa istiqamah, diantaranya ilmu yang menjadi senjata utamanya. Karena dia akan tahu, ini syaitan akan menggoda dari sisi dunia. Ini syaitan menggoda dari sisi agar tidak sabar. Ini syaitan menggoda agar tidak bersyukur. Ini syaitan ingin menggoda agar kita malas. Ini syaitan menggoda dari sisi syahwat. Ini menggoda dari sisi syubhat, dan seterusnya. Maka kita memohon pada Allah Subhanahu wa ta'ala agar mendapatkan perlindungan, dilindungi dari godaan-godaan syaitan. Kita kembali kepada hadis. Syaitan ini bersamaan dengan gigihnya dia dalam usaha menggoda manusia.
Saat itu ketika melihat dakwah Nabi dan para sahabat kuat, timbul dalam benaknya putus asa untuk menjerumuskan mereka dalam syirik. Tapi dia beralih kepada tahrish. Beralih dalam nam menggoda manusia. Sudah cari target lain, yaitu dengan menimbulkan adu domba, menimbulkan persengketaan di tengah-tengah kaum muslimin. Dan ini juga senjata syaitan yang banyak memakan korban di antara kaum muslimin. Betapa banyak dulu di awal-awal terjadi fitnah, ada pembunuhan, ada peperangan sesama kaum muslimin, fitnah yang besar. Apalagi kalau kita semakin melihat ke sejarah di zaman-zaman setelahnya, karena semakin parah. Dan juga di zaman sekarang lebih-lebih lagi mudah sekali bagi syaitan untuk menimbulkan tahrish, menimbulkan adu domba di antara sesama muslim maupun muslimah dengan media-media sosial yang ada. Lebih mudah untuk menimbulkan tahrish. Dia sedang bicara berdua, chattingan pribadi dengan saudarinya. Tapi kemudian hasil chattingan dikirim kepada yang lain, sehingga menimbulkan apa? Menimbulkan persengketaan untuk mengadu domba antara satu dengan yang lainnya. Maka hati-hati. Jangan sampai kita posisikan diri-diri kita sebagai pion-pion syaitan dalam mengupayakan tahrish di antara sesama kaum muslimin maupun muslimah. Imam Nawawi rahimahullahu taala dalam syarah Sahih Muslim mengatakan, "Hadzal haditsu minal mu'jizatin nabawiyyah wa ma'nahu ayyisa an ya'budahu ahlul jaziratil arab walakinahu yas'a fit tahrishi bainahum bil khusumat wasyahna wal hurub wal fitani wa nahwiha." Ini termasuk, hadis ini termasuk mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang maknanya bahwasanya syaitan putus asa untuk diibadahi oleh penduduk jazirah Arab. Yaitu maksudnya di benak syaitan saat itu karena melihat kokohnya keislaman. Walaupun ternyata dengan semakin jauhnya waktu dengan zaman kenabian, dia bisa untuk menjerumuskan orang-orang di jazirah Arabiyah dalam kesyirikan. Terus apa ketika mendapati diri dalam benak syaitan tersebut, mendapati apa putus asa dari menggoda untuk jatuh dalam syirik, dia berupaya dalam tahrish di antara kaum muslimin dengan khusumat, menimbulkan apa? Permusuhan, persengketaan. Jadi adanya permusuhan, ada sengketa di tengah-tengah kaum muslimin, ya upaya syaitan. Maka jangan sampai kita menjadi korban-korban syaitan dengan apa? Dengan mudah dalam permusuhan, mudah dalam bersengketa, atau membiarkan suatu persengketaan, permusuhan, perasaan tidak senang dalam diri-diri kita itu bercokol lama. Apalagi hal itu diarahkan kepada sesama kaum muslimin, atau terkhusus lagi sesama ahli sunnati wal jamaah. Hendaknya seorang bisa membersihkan hatinya dari hal-hal yang demikian, agar dia bisa meninggalkan dunia dalam keadaan salimus sadar, hatinya selamat, selamat dari kebencian kepada sesama muslim maupun muslimah. Taib barakallahu fikum. Ini terkait hadis yang kedua yang kita ambil pada pertemuan hari ini. Padanya peringatan untuk kita semua, jangan sampai seorang terjatuh dalam tipu daya syaitan terkait masalah tahrish. Dalam apa? Mengadu domba. Juga di sisi yang lain, kita juga harus hati-hati. Hati-hati, jangan sampai kita mudah untuk diadu domba. Karena kalau kita tahu itu adalah upaya syaitan, maka yang pertama berarti jangan sampai kita menjadi pion-pion syaitan, yaitu menjadi orang yang menjatuhkan diri dalam upaya mengadu domba. Juga yang kedua, jangan sampai kita
mudah diadu domba oleh pion-pion syaitan yang dikirim pada kita. Diadu domba antara sesama muslimah, diadu domba antara sesama akhwat ataupun ummahat. Nah, baik yang mengadu domba itu orang besar maupun anak kecil. Karena terkadang tidak terasa, dan ini mujarrab, banyak terjadi. Nah, ternyata yang dikirim oleh syaitan sebagai pengadu domba itu adalah anak-anak kecil. Nah, anak-anak kecil. Gimana anak kecil? Nah, datang kepada orang tuanya mengadu dengan sesuatu yang terjadi yang sesuai dengan pemahaman anak kecil yang pendek. Nah, orang tua harus sadar bahwasanya pemahaman anak itu tentunya apa? Tentunya pemahaman yang pendek. Nah, karena tingkat pemahaman anak tentunya jauh di bawah apa? Tingkat pemahaman orang tua ini pada asalnya. Memang dari sisi hafalan anak-anak kecil itu lebih bagus dibandingkan orang tua, tapi dari sisi pemahaman, maka pemahaman itu akan meningkat. Berdasarkan kedewasaan. Makanya bagi para pendidik, memang untuk anak-anak kecil ya kita target adalah dari sisi hafalan itu lebih dominan, walaupun tetap melatih pemahaman mereka untuk dipahamkan pada hal-hal yang mudah dipahami, bukan hal-hal yang sulit. Nah, ini juga harus kita sadari. Maka kapan saja ada mungkin aduan dari anak-anak kecil, jangan sampai langsung termakan oleh mereka. Butuh mencari kelurusan, jangan sampai tadi mudah untuk apa terjatuh dalam tahrish karena aduan anak yang anak itu mungkin ya sesuai dengan apa yang dia pahami atau sesuai dengan apa yang dia rasakan karena sedang marah, merasa dinakali temannya mengadu. Walaupun ternyata ketika diruntut sebenarnya yang salah dia. Maka di sini butuh untuk kita semua bijak. Setelah kita tahu bahwasanya tahrish di antara upaya syaitan, maka jangan sampai kita mudah untuk diperdaya oleh syaitan. Diperdaya oleh syaitan. Karena syaitan itu caranya banyak. Terkadang ya melalui orang-orang yang kita cintai. Ternyata menjadi sebab tahrish karena kita gegabah. Kita tidak sadar bahwasanya syaitan sedang berupaya menjatuhkan diri-diri kita dalam perangkapnya. Apalagi terkait masalah anak-anak. Ini penting karena di berbagai tempat ya banyak terjadi tadi persengketaan antara orang tua. Persengketaan antara orang tua dikarenakan permainan anak atau dikarenakan adanya persengketaan di antara anak. Yang persengketaan anak kecil 1 menit 2 menit ditemukan sudah selesai, mereka bermain lagi, mereka bisa bermain dengan gembira ceria karena hati mereka bersih, hati mereka tidak ada dendam. Maka jangan sampai kita merusak hati-hati tersebut dengan menimbulkan dendam di antara anak-anak. Tapi hendaknya berusaha ketika mereka sedang marahan untuk meluruskan, untuk menyegarkan, untuk mendinginkan. Jangan sampai malah kita yang termakan sebagai orang tua. Sehingga orang tuanya mungkin berbulan-bulan, bertahun-tahun belum sembuh, anaknya sudah tertawa ceria, mereka bermain bersama-sama. Ini kan sesuatu yang sangat menggembirakan syaitan. Taib. Sesuatu yang sangat menggembirakan syaitan. Kenapa? Karena upaya tahrisnya berhasil. Taib. Barakallahu fikum. Ini tanbih penting. Untuk kita berjaga-jaga. Untuk kita berhati-hati dari perangkap-perangkap syaitan. Karena apa? Di antara upaya terbesar yang dilancarkan kepada ahli sunnati wal jamaah, kepada salafiyun, setelah mereka mengetahui salafiyun ahli sunnah di antara golongan yang paling kuat dalam menyuruh kepada tauhid, golongan yang paling kuat dalam menyuruh kepada sunnah Nabi SAW untuk betul-betul mengamalkan sunnah,
Makanya kalau kita perhatikan, nah, serangan yang sangat besar dampaknya diarahkan kepada ahli sunnah adalah serangan dari pintu tahrij. Serangan dari pintu tahrij. Betapa banyak persengketaan di tengah-tengah komunitas ahli sunnati wal jamaah. Kita harus sadari hal ini untuk kita lebih berhati-hati. Jangan mudah termakan oleh tipu daya syaitan. Terkait masalah tahrij untuk seorang sunni menjadi membenci sunni yang lain. Seorang muslimah membenci muslimah yang lain gara-gara apa? Gara-gara adu domba dari syaitan. Nasallallahu al-afiyata wa salamah. Kita cukup sekian. Subhanakallah bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.